Empat bangunan ruang kelas sekolah dasar di Subang, Jawa Barat ambruk. Kondisi ini terjadi diduga karena usia bangunan yang sudah tua dan konstruksi atap yang rapuh sehingga tidak kuat diterpa angin. Atap empat ruangan sekolah dasar negeri Sunan Gunung Jati di Desa Cigugur Rekaler, Kecamatan Pusaka Jaya, Subang, Jawa Barat ini ambruk. Empat ruangan terdiri dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, serta ruang guru. Ambruknya bangunan ini terjadi Senin dini hari sebelum dimulainya aktivitas belajar mengajar. Bangunan ambruk dipicu kondisi yang telah tua dan rapuh hingga tak kuat menahan terpaan angin. Hampir 23 tahun bangunan ini belum pernah direhabilitasi. Padahal beberapa kali pihak sekolah telah mengajukan perbaikan namun belum mendapatkan tanggapan. Kami pun langsung mengantisipasi beberapa peralatan sekolah yang diamankan langsung kepinggirkan gitu, Pak. Dan alhamdulillah ini sebenarnya kelas ini sudah dikosongkan, ya tidak ada pembelajaran lagi ketika atapnya itu sudah mulai melengkung lah gitu ya, sudah melengkung itu sudah diamankan, anak-anak tidak masuk ke kelas lagi dan belajar di tempat yang lain gitu, Pak. Karena pembangunan atap ini rehab itu tahun 2000. Jadi udah 22 tahun itu nggak dapat rehab. Nggak dapat bantuan? Nggak dapat bantuan. Pernah rehab, katanya tahun 2012, cuma untuk temboknya aja gitu, temblok-temblok. Tapi atap itu belum, dari tahun 2000. Pasca kejadian ambruknya bangunan sekolah, pihak polisi dan TNI datang ke lokasi untuk memastikan keselamatan para siswa dan memastikan tidak adanya korban jiwa. Untuk sementara, para siswa harus belajar di teras ruangan dan sebagian siswa terpaksa diliburkan. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat.